Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang para pemirsa YouTuber yang saya hormati. Sebagaimana biasa sebelum kita berbincang-bincang, ya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Semoga kita semua dalam keadaan sehat, tiada kurang sesuatu apa, dan terlebih lagi semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa YouTuber yang saya hormati, kali ini saya berada di dapur rumah sendiri. Dapur tradisional, dapur kampung. Dapur berantakan tuh. Kalau kemarin saya menemani istri saya masak sayur tahu. Tapi sekarang ini hari masak sayur capcay. Tuh, capcay gitu. Ya, ya. Nanti kita makan bersama-sama sayur capcay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini, hari Senin, tanggal berapa ya? Tanggal 31, ulangi, hari Minggu, tanggal 31 Mei 2020, saya menemani istri saya, katanya mau masak apa, Ma? Capcay. Memasak capcay, ini bahan-bahannya tuh sudah disiapkan tuh. Capcay ala Ibu Lisa. Tuh. Bahan-bahannya sudah disiapkan. Sedang diiris-iris. Diiris, dipotong. Nanti potong-potong. Pasti enak. Karena masakan sendiri. Yang jelas. Jangan kopi ini. Bersih dari Corona, bersih dari COVID-19. Tuh, sayur-sayurnya udah lengkap. Pemirsa, YouTuber, dan handai tolan yang saya hormati, ini sudah dimasak ini capcaynya. Tadi bahan-bahannya setelah dipotong-potong, lalu dicumis, dimasak. Waduh, baunya enak sekali nih. Ini mau untuk berapa orang nih, Mah, masaknya? Udah 5 orang. 5-6 orang katanya. Wah. Siapa yang mau ikut? Boleh. Oh. Kasih sayur-sayur, kasih cabai, kasih sawi. Alhamdulillah nih masak sendiri, capcay. Capcay itu namanya apa? Capcay. Capcay itu masakan dari negara Tiongkok itu. Kalau nggak salah artinya itu capcay, sayur-sayur campur. Kalau nggak salah itu capcay itu minimal 12 sayur campur. 12 sayur campur. Masaknya masak tradisional. Dapur juga dapur tradisional nih. Tuh, itu sayur lagi tuh. Maklum lah di desa. Maklum lah. Di desa. Rumah desa. Rumahnya di desa. Sayur capcay, makan nasi panas. Sama sayur capcay, enak. Udah terjadi nih. Tinggal wadahin sebentar lagi. Kita makan sayur capcay. Nah, oke. Sampai di sini, ini hari saya menemani istri saya masak sayur capcay. Dan para pemirsa, YouTuber yang saya hormati,
sana pemilihan itulah dimanapun berada sudah selesai. Saya capcainya tuh. Sebentar lagi kita akan makan sayur capcai. Sampai di sini jumpa kita kali ini. Jumpa kita lain kali lagi. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Sebagaimana biasa, saya tutup dengan beberapa pantun. Buah duku, buah durian, lebih enak buah rambutan. Ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih mohon dimaafkan. Buah duku, buah kueni, enak dimakan di pagi hari. Jumpa kita sampai di sini. Kita jumpa lain kali. Bila Anda dalam kegelapan, jangan lupa membawa obor. Bila Anda punya kesempatan, tonton channel Sedangkan Bogor. Sampai di sini, jangan lupa subscribe, comment, share, and bell. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.